Aldi, 23 tahun, merupakan pelaku ruda paksa anak di bawah umur yang melarikan diri usai melakukan perbuatan bejatnya. Aldi warga Desa Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dihadiahi timah panas oleh polisi. Itu karena dia berusaha kabur saat personel Polres Jeneponto melakukan penangkapan terhadap dirinya, Minggu, tanggal 20 Juni tahun 2021. Parahnya lagi, yang menjadi korbannya adalah keluarganya sendiri yang merupakan sepupu dari pelaku. Tidak cukup waktu 24 jam polisi dapat menangkap pelaku dari pelariannya di Kabupaten Bantaeng. Hal ini dibenarkan oleh Kanit PPA Ibda Uji Mukni Polres Jeneponto.